Halo sahabat sound system dimanapun kalian berada, masih bersama saya di channel Musa Official ya. Tetap stay tune bersama Toko Millennium Audio, pusat elektronik sound system yang ada di wilayah Glodok, Jakarta Barat. Monggo teman-teman semua yang jauh mendekat, yang dekat merapat ya. Kita buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 5 sore ya. Saya ucapkan terima kasih matur suwun buat teman-teman yang sudah hadir di toko berbelanja maupun sekedar silaturahim. Intinya salam satu hobi buat panjenengan semuanya, sampean-sampean kabeh ya. Di kesempatan video kali ini saya sedang cek sound sebuah produk dari Asle, full Asle nih bosku. Ya mungkin teman-teman pemula khususnya bisa melihat video ini karena akan jadi gambaran buat teman-teman semua ketika sedang mencari sebuah barang ya. Nih yang pertama ada mixer Asle 12 channel yang termasuknya sudah kualitasnya sudah bagus lur ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena untuk Asle sendiri untuk sekelas mixernya banyak sekali macamnya. Tetapi untuk yang satu ini sudah siap manggung pemakaian lapangan ya. Untuk yang pemakaian rumahan juga disimak saja. Ini ada Asle tipenya RNB ya. RNB 12 channel 380 DSP. Wow, canggih. Kadang ada yang bilang efeknya banyak juga percuma karena yang dipakai cuma sedikit. Tetapi saya bantah, memang efeknya banyak yang dipakai sedikit, tapi kalau fiturnya lebih komplit ya pasti kualitasnya bagus seperti itu. Di sini ada PVL per channel ya. Bisa kalian lihat nih. Sudah ada insert luar biasa. Ini full ya 12 channel. AUX-nya sudah ada 3. Nih AUX-nya sudah ada 3. Tetapi di sini belum ada Bluetooth ya. Kalau soal belum. Maksudnya di sini belum ada fitur grup. Nah, ya belum ada grupnya. Kalau soal Bluetooth dan USB saya rasa hampir semua mixer keluaran sekarang sudah ada fitur seperti itu ya. Bluetooth, USB sudah hal biasa. Ada Phantom power per channel ya. Kadang yang dibutuhkan sekali itu efeknya lur ya, ini efeknya ya. Ada dilengkapi juga fitur equalizer nih lur, bisa menambah kesan yang lebih bagus lagi. Nah ini kalau nyari Bluetooth di sini ya, tinggal ditahan saja. Kalau cocok colok USB juga di sini langsung tinggal colok, betul begitu. Di sini juga sudah bisa ngerekam lur. Jadi kalian semua lagi nyanyi kah atau lagi pidato atau lagi ceramah ya. Kan biasanya coloknya di input. Nah, di input semuanya. Kalian colok USB di sini terus tekan rec yang ada di sini. Nanti hasilnya akan kerekam. Mungkin teman-teman yang suka nyanyi bisa ngerekam, pengen mendengarkan suara sendiri ya. Dan kebetulan di sini saya cek sound juga sebuah power Asle juga. Ini kan full Asle HM1000. Ya. Ini HM1000 lur. HM1000 yang menurut saya sekelas rumahan bisa kalian pakai. Karena wattnya itu 1000 watt per channel kali 2 ya. Ini benar-benar power harganya merakyat, bisa buat 15 in kali 4. Monggo silahkan dicoba ya. Dan ini meskipun power kecil sudah ada mode link. Di belakangnya sudah ada linknya. Kita bisa lihat. Nah, di sini sudah ada linknya. Bisa kalian gunakan untuk menjumper ke power line. Ini biasanya sangat diperlukan sekali buat teman-teman. Ini mode belakangnya seperti ini. Ya. Ini kebetulan barang ini semuanya mau dikirim ke daerah Belitung. Jadi saya tes dulu semuanya. Misalkan yang tanya harga mas, nanti saya sepilkan harga-harganya. Dan nah ini dia crossovernya, yang idaman sekali. Karena paling laris dari produknya Asle, crossover yang tipe ini. Tipenya CX3400. Ini semuanya full Asle akan dikirim ke daerah Belitung ya. Saya tidak menjelaskan secara detail
karena sudah banyak sekali channel-channel yang sudah mereview detail. Yang jelas saya di sini cuma ngecek hal-hal yang terpenting saja yang sering digunakan oleh teman-teman. Saya di sini tidak menggunakan Bluetooth, tetapi menggunakan kabel langsung, ya. Buat teman-teman yang tune control buat Bluetooth maupun USB, di sini dia. Ada di channel nomor 6. Di sini ada tombol pencetannya, harus dipencet. Berarti nanti tune controlnya ada di sini. Sebenarnya sudah bagus, tapi kalau saya boleh berpendapat, seharusnya ya MP3-nya terpisah, jangan digabung dengan apa namanya per channel, ya. Nih lur. Mantap sekali kan lur ya. Dan seperti biasa saya akan cek sound menggunakan mic kabel Hardwell. Kita pengen mendengarkan efek dari mixer yang satu ini. Ini saya memakai efek nomor 9 ya, kita dengarkan bersama-sama. Sik, halo. Sik, dicoba. Sik, halo. Dicoba 1 2 di. Dicoba, dicoba, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1. Itu lur, efeknya sekilas seperti itu ya. Jadi ada gambaran ya teman-teman, ketika kalian mungkin naksir opo bingung mencari mixer, boleh kalian coba ya. Silahkan dicoba saja. Aku videonya apa adanya saja lur, ora iso jago edit, pokoknya wis ngene wae lah. Sementing kalian semua paham. Ya, mudeng kayak gitu. Tok, per channel tok. Per channel. Mangan apa kowe? Padahal, iya. Geser. Sekali mau. 1 2. Si. Oke, lanjut Mas. Harus tes semuanya lur, mau dikirim. Si, lo. Ya. 1 2 cik terus cik low. Oke. 1 2 terus cik 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 ya cik low. Sip, isi berapa? Isi 12. Dalur sudah nyala semua ya. Mixernya juga mantap sekali. R&B ini dia. Kombinasi warna putih dengan warna-warni di tombol-tombolnya memberi kesan yang lebih cantik. Ini bagusnya nih di sini warnanya beda. Jadi saya seneng nih, ada LR-nya warna merah, efeknya warna oranye. Headphone-nya di sini nih. Harusnya headphone-nya itu putaran saja, yang di sini biasanya MP3. Harusnya, tapi kan memang variasi dari sananya seperti ini ya, kita harus terima. Yang terpenting ini kualitasnya sudah bagus. Mau kalian pemakaian di rumah maupun di lapangan sudah mantap. Tinggal kalian harus disesuaikan dengan aksesorisnya. Kayak gini saja sudah cukup lur ya. Dari mixer turun ke crossover, crossover baru ke power. Seperti ini saja sudah cukup ya. Kalau crossover kan sebenarnya pembagi suara. Minimal teman-teman mempunyai power lebih dari satu,
ya, 2 atau 3. Ini jadi pembagi. Ada untuk low, ada untuk mid, dan ada untuk high. Inilah fungsinya crossover. Kalau kalian sudah pemain pro ya, kalian tidak memerlukan crossover lagi. Tinggal kalian memakai manajemen atau DLMS seperti itu. Kalau buat rumahan ya kayak gini sudah cukup, Lur, ya. Kalau soal mixer banyak channelnya atau enggak, itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian kebutuhannya cuma 6 channel, saya saranin kalian cari yang 8 channel. Kalau kebutuhan kalian yang memerlukan 10 channel, kalian beli yang 12 channel. Jadi jangan terlalu ngepres kebutuhan kalian, harus ada disisain beberapa channel buat jaga-jaga, takutnya ya kan ketika tiba-tiba mati channel satu bisa ada channel sisaan seperti itu. Jadi jangan ngepres ya. Ini kita dengar musiknya lah. Mantap, mantap, Lur. Oke ya, teman-teman semua, ada gambaran kan ya? Semoga kata-kata saya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Oh ya nih teman-teman, tadi saya mau sepilkan harganya ya. Ini power sekelas rumahan, listrik 450 watt. Jadi kalian yang pemula-pemula yang kendalanya di listrik, silakan boleh memakai power yang sekelas ini. Untuk harganya sekitar 3.750, harga on the road wilayah Glodok Jakarta Barat ya. Nego sampai jadi. Nih powernya, harganya power kecil untuk middlean bisa untuk 15 in kali 4, wattnya 1000 kali 2 ya, 2000 watt di 8 ohm. Lalu untuk mixernya harganya sekitar 2.300-an. 2.300 harga on the road wilayah Glodok ya. Di sini saya bilang bukan harga di online ya. Kalau memang kalian lebih murah di online silakan beli di online. Ini kan harga toko langsung ya, pasti berbeda dengan harga di online itu. Lalu untuk crossovernya harganya sekitar 1.100. 1.100 nego sampai jadi. Oke, harga langsung nih, Lur. Monggo merapat-merapat ya. Kita tidak menjual online, tetapi kalau teman-teman ingin membayarnya via aplikasi online, kita siap bantu. Oke? Itu saja yang dapat saya perlihatkan buat teman-teman semua. Semoga terhibur, dan kalau ada keperluan silakan WA saja, nomor saya selalu aktif, slow respon ya, Bosku. Sampai jumpa, terima kasih, dan tunggu video saya selanjutnya.